sakit ya? Mau turun ya? Ayo siapa yang tau? Ayo! Loh, mau kemana sih? Kamu pilih dulu buku-bukunya, nanti kakak susul, ya? Ini baru pasang menstruasi. Genit, cowoknya mata keranjang. Maya? Dasar dosa raja cantik. Bumi kok. Gue mau pulang. Udah deh, adik udah marah-marah tuh. Tapi... Pergi deh, nanti dilihatin orang. Maya! Tunggu! Lepasin! Kamu nih bandel. Bandel. Bapak mau istirahat aja ya? Oh, enggak. Yang berubah ya? Cuma perabotannya saja, Romo. Mas Hilman kan sekarang lagi merintis usaha furniture. Oh, iya, ya. Ibu! Loh, kok luyo begitu? Apa kamu belum makan? Capek. Coba lihat tuh, siapa yang datang. Kakek. Yang kakung gitu. Kamu kok agak kurusan ya? Mungkin karena kuliahnya, Romo. Oh, begitu. Loh, kok menangis? Paling teringat Mbah Putrinya. Ya, dia sudah tenang sekarang di tempat istirahatnya. Sudah mandi sana? Bayangin aja, Bu. Dia memeluk pinggang saya erat-erat. Saya malu bukan main. Terus? Mana anak itu teriak-teriak lagi. Terus? Terus dia pergi. Nah, tiba-tiba kepala saya merasa pusing. Seluruh gedung terasa berputar-putar. Kalau ingat bagaimana saya terjatuh di tangga, terus diseret-seret ke bawah. Astaga. Orang-orang datang ke rumah. Sehat. Bisa saya antar? Terima kasih, saya bisa pulang sendiri. Kalau begitu kamu perlu ke dokter. Tapi sekarang gak apa-apa kok, Bu. Ya, syukur kalau dokter bilang begitu. Pak? Bu, Pak, jangan bikin panik dong. Mulutnya? Bagaimana, Dok? Ya, belum jelas. Saya bikin surat pengantar untuk general check-up. Besok bawa saja dia ke rumah sakit Atma Jaya. Saya ada di sana. Yuk, Pak. Ayo. Besok dia nggak kuliah, dong. Bolos sehari nggak apa-apa. Loh, nggak bolos kok. Ini dikasih surat istirahat. Kita ke apotek dulu, Pak. Masih sempat nggak? Sempat. Ria pulang duluan deh. Kasihan kakak sendirian. Alah, masa dia godain si Mbok? Saudara-saudara, kuliah hari ini cukup sekian dulu. Selamat pagi. Pagi. Kalian mau kemana? Ke ruang anak. Yuk. Yuk. Selamat pagi. Sedang berobat ya? Apa kalau kesini harus berobat? Soalnya di sini bukan tempat rekreasi. Kalau cuma check up, ya nggak berobat juga? Ya, paling tidak sudah menggejala. Siapa yang check up? Yuk, ibu saya. Nama saya Panca Tambayong. Apa kabar? Kerjaan tukang suntik.
Oh iya, kita belum berkenalan. Belum kenal sudah berani tegur-tegur. Ria, bercanda jangan kelewatan. Namanya belum disebut. Ria. Oh iya, kami mau ke ruang ronsen. Oh, ruang di sebelah, Bu. Saya kira Anda yang sakit. Kemarin saya lihat sepertinya ada onderdilmu yang perlu diperbaiki. Apa sudah mahir memperbaiki yang rusak-rusak? Tergantung kerusakannya. Kalau rusak berat sih. Oh, jadi masih kelas montir. Ya, begitulah. Dokter siapa yang suruh periksa? Dokter Tang. Oh, itu kepala bagian montir kami. Itu ruangannya. Maaf, saya tidak bisa menemani. Kami tidak takut kok. Syukurlah. Terima kasih ya. Boleh saya minta alamatnya? Belum punya kartu nama? Ibu ada kok. Ibu? Kita minta alamat saya. Oke. Siapa tahu Anda perlu montir jalanan. Terima kasih. Bapak ada rencana mau keluar? Ah, enggak. Di rumah saja. Ya, dia ikut. Loh, kamu kan... Bosan di rumah. Lagian Ria kan sudah sembuh. Ah, kamu ini? Sudah, Tahir. Dia kan tidak bodoh untuk memaksakan diri. Ada apa, Pak? Bu, coba telepon Dokter Tam. Jangan. Dokter Tam kan sudah bilang. Akan memberitahu hasilnya kalau sudah selesai. Ya, tapi apa salahnya kalau dihubungi? Ah, benci deh. Ria masih aja dianggap kayak anak kecil. Ngerimis aja ke dokter. Sedikit-sedikit ke dokter. Sudah. Mau ke kantor, mau kuliah, kok rame. Sudah, itu saja. Tunggu kabar dari Dokter Tam. Apa tanyakan temanmu itu? Ngapain? Malu-maluin. Seandainya Ria benar-benar sakit, masa semua orang mesti tahu? Ya, berapa banyak? Pagi, Pak. Pagi. Oke, baik. Terima kasih. Pak, jam 11 nanti, Pak, Bapak diminta menghadap Bapak Menteri Perindustrian. Ya. Tolong hubungi Helmi. Sudah, Pak. Pesannya supaya Bapak mampir dulu ke kantornya. Baik. Ana, mana surat yang kemarin? Ini, Pak. Salah, yang ini. Tuh, kan? Kenapa sih kamu? Enggak apa-apa. Dengan siapa? Ria. Ya, nanti saya sampaikan. Tahu enggak siapa yang menelponmu sampai 3 kali hari ini? Enggak. Temanmu yang baru itu, tadi kalian ketemu ya? Enggak, dia kan kuliah. Heran, kok dia tahu nomor telepon kita? Kamu telepon dia? Enggak. Ngomong sama tantenya. Tapi kamu kasih tahu nomor telepon kan? Memang. Makanya, jangan sok gengsi deh. Kan ibu yang suruh tadi pagi. Tapi kamu bilang malu-maluin. Udah, Cik. Kamu naksir dia ya? Tau. Malu-malu segala. Ibu kan tahu beberapa hari ini kamu gelisah terus. Mikirin kuliah, Bu. Dia kan sudah banyak ketinggalan. Dia tuh, kalau surat dokter, ya mesti nyalin berlembar-lembar. Ibu juga pernah muda seperti kamu. Ibu cuma mau mengingatkan. Hati-hati saja. Udah. Tadi dia pesan. Supaya kamu menghubungi. Sudah pergi. Dia dinas malam ini. Ya. Pak, bagaimana nih, Pak?
Dari siapa, Mie? Tanya Mama sana. Dari Ria katanya. Ibu, Mie. Ria. Ma! Mana nih, Ma? Pasti pacar ke panca yang baru. Hush. Ah, kamu. Masa semua perempuan yang telepon dibilang pacarnya? Oh, tapi nggak tahu sih. Ke panca ke mata keranjang. Rumah aja digagalin. Di luar. Baru dikirim. Ya? Jangan-jangan dia orangnya. Halo? Ya? Ada? Non? Ada telepon? Dari siapa, Mbak? Ini dari siapa ya? Sebentar. Halo? Ria yang mana sih ini? Emangnya ada berapa Ria yang kamu kenal? Oh, banyak. Ria anak Batak, Ria orang Padang, Jawa. Eh, sudah lama kenal Kak Panca ya? Belum. Eh, sudah. Apa kamu yang pernah jatuh di eskalator? Aku tahu sekarang. Situ yang pura-pura pingsan dari gendong Kak Panca kan? Gak lucu ah. Bicara apa kamu, Maya? Marah dia. Syukurin. Daripada kerangkring-kerangkring terus. Tunggu sebentar ya. Iya, Tante. Selamat malam, Om. Malam. Panca. Nama saya Panca. Siapa? Panca. Panji? Panca. Ah, kamelan. Bikinkan kopi. Silakan, mau di sini, depan. Depan saja, Om. Teman sekuliahnya? Bukan. Teman barunya. Katanya si calon dokter. Halo, tukang suntik. Apaan sih? Kok orang linglung aja? Ada apa tiba-tiba nongol? Apa siap ketemu si Salaman? Boleh kan? Boleh aja. Tapi gak mengandung mahdit kan? Silakan. Katanya mau dinas malam. Oh, sebentar lagi juga dinas. Ngapain dong repot-repot kemari? Oh iya. Tadi Maya cerita, katanya Anda menelpon ke rumah. Ibuku juga bilang, kalau Anda menelpon berkali-kali hari ini. Bagaimana? Sehat? Kalau dekat-dekat montir, yang ditanya itu aja. Nggak salah kan? Ya enggak. Bagaimana hasil pemeriksaan ibu? Nggak apa-apa. Sehat. Syukurlah. Nggak ditawarin nih. Kalau haus, pasti diminum. Bener kan? Kalau kurang boleh tambah kok. Ini pasti banyak bakterinya. Oh, jangan khawatir. Dijamin steril. Waktu aku menelponmu tadi, rupanya dia nguping. Dia motok mau ikut. Saya bilang mau praktek, tapi rupanya dia sudah yakin betul. Kalau si dinas malam, dia pikir besoknya libur. Kenapa gak diajak aja sekalian? Wah, bisa rusak acara kita. Apa? Loh, kok sambil lulu? Maaf, saya dipaksa. Aduh. Silakan menikmati resep saya, Nona. Maya. Apa? Kenapa saya nggak diajak? Bagaimana kalau kita makan sama-sama? Makan aja sendiri. Hmm.
Enak deh. Rasain lu. Ternyata Anda memang peramah. Oh, iya. Pemuda rajin menjamah. Oh, rupanya masih alergi kalau disentuh ya? Habis tangannya nakal sih. Rambutmu bagus. Itu juga masih termasuk anggota badan saya. Oh, tapi dari segi anatomi tidak. Brengsek lu. Tidur-tidur masih ganggu aja. Safe by the fool. Ya, Ibu. Selamat malam, Tante. Malam. Maaf kami kemalaman. Ya, paling-paling kuliah kalian terganggu. Terima kasih ya. Permisi, Tante. Daya. Dari mana sampai larut malam begini? Hei, duduk situ. Mau ambil minum. Duduk! Kamu sudah berjanji untuk tidak pacaran dulu. Siapa yang pacaran? Jadi apa namanya? Seharian pergi sama laki-laki, ha? Kamu kemana saja? Kami di Ancol, pasar seni, Dufan, terus nonton. Nonton di drive-in, berduaan lagi. Kamu tahu? Kami bertiga. Ria, ayah sempat melihat kalian cuma berdua tadi. Bertiga. Sama adiknya. Bu, apa lihat ada orang lain selain Panca? Enggak begitu memperhatikan. Dia tidur di belakang. Ria, kamu jangan berbohong. Ria tidak bohong. Kamu sangat mengecewakan sekali malam ini. Kenapa? Ibu. Sudah, Pak. Ada apa? Sudah. Oke. Kau duduk. Kalau kau tetap emosi, tentu saja tidak akan percaya pada ucapan dia. Perpacaran itu boleh-boleh saja, asal bisa menjaga diri. Atau kalau dia memang sudah punya pilihan, gadis umur dia sudah pantas dikawinkan. Saya kira belum sejauh itu, Romo. Belum, Pak. Dia masih kanak-kanak. Dia belum tahu apa-apa. Dia harus kuliah dulu. Ya, sudah, kalau tidak setuju. Ria, duduk di situ. Dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan sia-siakan ajaran ibumu. Itulah mahkota bagi kepalamu, dan kalung bagi lehermu. Hei, jangan sampai menyimpan amarah sebelum matahari terbit. Suster ini? Iya, Dok. Ini kapan selesainya? Pagi ini. Wah. Apa mau dimasukkan ke dalam status pasien? Tidak usah, ini pasien rumah kok. Iya. Sus, nambah lagi lu. Iya, lu nambah, Sus. Emangnya gue ngelebok mulu. Cowok ganteng. Oh, mana? Ini mau lihat. Pas-pasan gitu aja bukan ganteng. Ah, lagu lo. Kayak primadona aja. Kecil, sebut nama gue. Berhentiin gue jadi teman kalau dia gak datang kemari. Jangan, ntar minta ditraktir lagi nanti. Kalau perlu gue suruh dia yang bayar sekalian.
Terus cepat ntar kabur lagi. Bung, sini sebentar deh, Bung. Ada yang cari, Bung. Siapa? Tuh, yang itu. Yang pakai baju biru. Tuh, yang pakai pita putih. Udah tahu kan, Bung? Yuk kita ke sana. Baik. Ngaruh, dia datang. Lu pasti deg-degan. Hamba melapor, Tuan Putri. Kesalahan apa gerangan yang telah hamba lakukan? Karena Anda telah memasuki halaman istana ini dengan begitu saja, maka Anda didenda untuk membayar semua makanan ini. Baik. Tapi izinkan hamba sebentar untuk menculik Tuan Putri. Mau dibawa kemana tuh? Brengsek. Kenapa nggak bilang kamu kuliah di sini? Anda nggak pernah tanya. Jurusan apa? Per. Hah? Perempuan elektro. Mbak, angkat. Ini dari Dokter Tam. Ingin bicara dengan Ibu. Sebentar ya. Dok, sedang keluar. Apa mau dipesan supaya ditelepon ke sini? Sebelum jam 9 boleh. Nanti saya sampaikan. Soal apa sih? Hasil cekap saya ya? Wah, gak tahu ya. Saya kan belum mengetahuinya. Gak tahu. Gitu aja. Tolong sampaikan nanti. Terima kasih. Halo? Ria, ini sudah mau tutup. Sebentar aja. Tapi... Selamat malam, Pak Dokter. Hei, Ria. Kenapa? Anfa lagi? Tidak, Dok. Cuma mau menanyakan hasil pemeriksaan saya. Oh, nanti diberitahukan kalau sudah. Tidak. Tadi suster telepon ke rumah. Loh, Reni? Iya, Dok. Tadi saya suruh kamu bicara dengan ibunya Ria, kan? Benar, Dok. Nah, dengar, kan? Tapi... Reni? Iya, Dok. Masih ada pasien yang lain. Sudah habis, Dok. Selamat malam, Ria. Maaf ya, Dok. Dokter mau bicara dengan Ibu mengenai hasil pemeriksaan saya, kan? Tolonglah, Dok. Saya yang lebih tahu mengenai kesehatan saya. Saya akan... pokoknya... Ria, saya harap kamu tenang. Sejak kecil kamu sudah berada dalam perawatan saya. Dan saya tetap akan melakukan yang terbaik untukmu. Reni? Iya, Dok. Simpan satu-satu pasien ini. Baik. Malam, Dok. Malam, ya. Rian ya. Wah, ayahmu akan lebih membenciku dengan kedatanganmu ini. Kenapa? Takut? Ya, sedikit. Kalau begitu, ini pertemuan kita yang terakhir. Ada apa sih? Ayo, kita bicara di kantin saja. Ya, seandainya dugaanmu itu benar. Tapi dokter tidak mesti memberitahu keadaan penyakit yang sebenarnya pada pasien. Kalau itu dianggap bisa menimbulkan gangguan emosi. Dan mustahil saya tanyakan hal itu pada dokter Tam. Kok diam saja? Tidak apa-apa.
dia tetap ingin bicara. Lah, ini kan menyangkut persoalan dia. Sini, sini. Nanti akan kubicarakan persoalannya dengan kedua orang tuanya. Soal penyakitnya ya? Bilang saja aku tidak sempat. Aduh, bagaimana ya, Ri? Bapak bilang tidak bisa. Aduh, maaf kalau saya dianggap tidak sopan, Tante. Tapi ini penting untuk saya. Perhatian orang tua saya sangat berlebihan. Ibu tahu, saya ini anak tunggal. Saya diperlakukan seperti kristal yang dijaga ketat. Tersenggol sedikit saja bisa pecah berantakan. Kalau ini menyangkut kesehatan saya, janganlah sampai orang tua saya mengetahuinya. Tolong deh, Bu. Saya coba lagi ya. Pak, ajaklah dia bicara sebentar. Kelihatannya dia sudah siap mendengar tentang dirinya. Iya, tetap. Baiklah. Masuk. Nah, karena kamu sudah berjanji untuk tidak kaget-kaget, maka... Untuk intronya saja, Pak Dokter sudah mulai dengan bertele-tele. Baiklah. Dari hasil pemeriksaanmu, positif. Kanker darah. Kau sudah berjanji akan kuat menghadapi kenyataannya, kan? Iya kan? Ya. Penyakitan itu, Maya enggak mau. Maya, kalau sewaktu-waktu Maya yang sakit, mau enggak kamu dikatain penyakitan? Tahu ah. Emangnya karya itu sakit beneran ya?
Tahu kalau kau pacarku. Aku sudah tahu mengenai penyakitmu. Menurut kode etik, seperti Anda pernah bilang, seharusnya Anda tidak melakukannya. Saya bukan pasien Anda. Saya mengaku pada Dokter Tam kalau kita pacaran. Anda tidak etis. Kenapa Anda tidak memberitahu? Aku tidak merasa wajib. Sama orang tuaku pun aku merahasiakannya. Kenapa? Pertemuan kita kan cuma kebetulan saja. Tidak ada ikatan apa-apa. Cuma sahabat. Baik. Tapi apa seorang sahabat tidak layak mengetahui? Aku takut. Dan aku tidak mau. Lalu apa artinya seorang sahabat kalau tidak mau membagi kesusahan atau... Aku tidak ingin dikasihani. Memang tidak. Tapi aku mencintaimu. Tapi karena kasihan kan? Karena iseng. Kita tidak perlu berdebat. Sebab ini menyangkut perasaan. Anda boleh untuk tidak mempercayainya. Bagaimana kalau saya ingin membantu mengobatimu? Mau bikin kelinci percobaan? Iya. Dokter Tam aja yang sudah profesor masih pesimis. Apalagi saya, dokter pun belum. Diri dan jangan khawatir. Di zaman edan seperti sekarang ini pun masih ada orang yang masih mau saling mengasihi. Mbok, buka rekole. Mbak. Wis ben ben wae. Nggih. Selamat sore, Tante. Sore. Lebih baik nak pancet pulang saja. Suasana lagi panas. Saya bersedia menjelaskan. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Enggak apa-apa. Permisi, Tante. Masuk.
Satu hardikan lebih kena pada orang yang punya pengertian daripada 100 cambukan. Pengertian? Sudah sakit-sakitan masih juga keluyuran. Masa gara-gara ketemu Panca langsung meninggalkan kuliah? Keluyuran entah pergi kemana. Sebentar lagi dia bisa lupa diri. Tadi Susi yang mengantarkan tasmu itu. Mungkin ada yang mau kau katakan mengenai hubunganmu dengan Panji itu? Kalau tidak dianggap suatu pelanggaran, saya ingin menyelesaikannya sendiri. Oh ya, ya. Itu baik sekali. Seseorang yang meningkat dewasa, mulai melepaskan ketergantungannya pada orang tua. Pak, tapi dia masih memerlukan bimbingan. Jangankan dia, kamu, saya, kita semua tetap memerlukan bimbingan. Yang namanya manusia tidak pernah akan tamat dari pergumulan hidupnya. Dengan anak semata wayang, kok rame terus-terusan? Tidak ingin mendengar nasihat-nasihat kakek? Tidak, kek. Ria capek. Mau istirahat dulu. Itu selalu nasihat kakek. Enak ya menyimpan rasa amarah itu? Kemarin Ria juga merasakannya ya. Cuma ada bedanya. Kalau ayah lagi marah, bisa langsung meledak-ledak. Kamu ini bisa lupa diri. Tapi kalau Ria kan enggak. Mesti ditahan. Persis seperti orang ngeden. Langsung saja. Mau apa? Ntar, Ria mau terlambat pulang. Mau... Loh, ini permisi atau pengumuman? Ya, permisi dong. Ria mau ketemu... Panji itu lagi? Yuk, sarapannya udah disiapin. Kamu ini bagaimana sih? Baru kenal satu laki-laki aja terus lengket. Itu lagi. Ma, saya lihat hubungan mereka sudah serius. Kamu kalau mau kawin, bilang. Ah, udah. Bilang baik-baik, gak boleh. Hei, duduk situ. Pak, jangan emosi dong. Nanti lo mau dengar lagi. Kenapa sih ayah gak senang sama Panca? Loh, ini bukan masalah senang atau tidak senang. Aku tidak ada urusan dengan dia. Yang aku khawatirkan cuma kamu. Karena dia sakit-sakitan. Dia kan sudah dijejali dengan macam-macam obat. Bener deh. Dia kan sudah sembuh. Sudah, Pak. Ayah cuma memikirkan fisik. Tapi perasaan saya tidak. Wah, rupanya anak ini sudah benar-benar jatuh cinta. Ya itu wajar dong. Wong sudah besar. Mama ini, apa karena dia calon seorang dokter? Terus setuju begitu saja? Loh, yang aku pikirkan anak kita kok. Masa bodoh apa calon dokter, sarjana? Lah iya. Papa jangan sembarang tuduh dong. Seakan-akan semua wanita cuma mengutamakan status atau kekayaan. Oke, kalau kalian mau ketemu, di rumah ini. Dan... Ya sudah, kalau nggak setuju. Kurung saja anakmu di kamar. Mama, apa mama setuju kalau mereka keliaran di luar? Seperti anak liar? Tentu saja tidak. Tapi yang saya tahu, Mak Panci itu sekarang praktek terus. Karena itu mungkin mereka ketemu di kampus atau di mana saja. Lah itu, di mana saja itu? Pak, sapi 100 bisa digembalakan. Tapi yang namanya orang, kalau dia mau sesat, mau rusak, tidak perlu mesti di luar. Yang penting ada satu hal seperti kata Romo. Ada yang harus diingat. Kapan dan dimanapun dia berada. Tuhan.
bilangin tuh sombong. Halo. Dinas malam? Iya. Langsung sini ya? Iya, tuh. Kapan disihirnya tuh anak? Tiba-tiba jadi baik betul sama kamu? Maya, Maya. Kau adikku yang manis. Kemana kita? Antar ke dokter Tom dulu ya. Wah, kalau kondisinya terus menurun, ini agak mengkhawatirkan. Menurut perkiraan Bapak, berapa lama lagi dia bisa bertahan? Sulit diramal. Ayo, kita bicarakan di kantor saja. Belakangan ini rasanya dia agak sedikit stres, dok. Soal apa? Studi? Orang tua? Atau sudah sejauh mana hubungan kalian? Boleh dibilang kami semakin intim. Terus terang, posisimu agak sulit. Dengan memikirkan dia terus, studimu terganggu. Itu benar, dok. Dan jangan lupa, orang semacam begini cenderung merasa dirinya disingkirkan. Lalu sekarang, bagaimana sikapmu? Bagaimana ya? Iya, gimana? Hei, ingat baik-baik pancen, ngana pi di Jakarta forma sekolah, bukan forma manis dan perempuan. Nanti kalau ngana soklar, cepat-cepat pulang, kok ngana pimpin ini torong punya kepuncing kayak di sini. Iya, tapi kita sudah rencana, udah. Udah, jambah veto sebentar terbagi, pangana. Tapi Pak, kita sudah bilang Pak Mama, kita mau masuk ke fakultas kedokteran. Tidak ada itu. Kebun cengkeh tidak perlu dokter. Kebun cengkeh cuma perlu ahli ekonomi. Nah, kita tidak punya bakat di bidang ekonomi. Ah, apa itu bakat? Bakat itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Fakultas ekonomi, kena dengar? Iya Pak. Ah, begitu Pak. Nanti kalau ngana soklar, baru tolong kasih kawin pangana. Nih? Mengapa Tuhan membiarkan penyakit seperti ini menimpa diriku? Dosa apa yang telah kulakukan? Siapakah Engkau, Maha Pencipta? Benarkah Engkau Bapa bagi yang menderita? Apakah benar manusia itu citramu yang sesungguhnya? Lalu kepada siapa kami selama ini memanjatkan doa? Jika engkau seorang bapa, di mana keutamaanmu? Di mana kelemah lembutanmu, perlindunganmu, dan kasih sayangmu? Jawablah aku, Bapa. Jawablah aku. Dia tetap membisu. Tuhan tidak bisu. Sebab dialah yang menciptakan mulut. Ada apa mengenai hubunganmu dengan Panji itu? Kakek dapat merasakan kegelisahanmu. Kamu tidak seperti yang dituduhkan ayahmu. Suka bohong. Suka keluyuran. Suka pacaran. Ya, memang perhatian ayahmu agak berlebihan. Karena kamulah anak satu-satunya. Siapa suruh? Ria malah pengen punya adik banyak. 10 juga boleh. Oh, ibumu sudah tidak bisa melahirkan lagi. Sudah dioperasi. Sebelum kamu lahir, ibumu sudah 3 kali keguguran. Dan waktu mengandungmu, ibumu ingin sekali agar kamu selamat. Nenekmu datang dari kampung untuk merawat ibumu sampai kamu dilahirkan. Menurut kakek, Panji itu baik nggak? Ya, kakek mana tahu, wong kamu yang pacarnya. Tapi saya kira bukan pacarmu itu yang membuatmu gelisah.
kakek mungkin bisa membantu. Tapi Ria nggak mau persoalannya diketahui oleh ayah dan ibu. Kakek bisa menyimpan rahasia. Dokter Tam bilang, Ria kena penyakit kanker darah. Sebenarnya Ria tidak kuat, kek. Setiap malam tiba, Ria begitu takut untuk tidur. Jangan-jangan tidak bangun lagi esok harinya. Apa yang harus Ria lakukan, kek? Kita memang tidak pernah tahu rencana dan jalan Tuhan. Kita boleh dan patut bertanya kepada Tuhan mengenai penderitaan yang kita hadapi. Tetapi jangan memaksakan kehendak, melainkan dengan penuh penyerahan. Kalau boleh, jauhkanlah penderitaan ini dari saya. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Kau lihat layang tua itu. Mungkin sudah sejak tadi malam dia berada di situ. Diterpa angin, hujan, terik matahari, menahan rasa lapar hanya untuk memikirkan anak dan istri. Dan dengan penuh rasa optimis, dia selalu menyongsong hari-harinya. Aku adalah makhluk yang paling malang. Sampai saat menjelang kematianku pun, aku tidak dapat memberikan apa-apa kepada orang tua yang mengasihiku. Dada ini terasa dihimpit. Sakit sekali. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana mereka dapat hidup setelah aku. Aku ini anak satu-satunya. Dan itu sebabnya kau tidak tega memberitahu keadaanmu. Tunas ini bisa tumbuh dari buah yang telah mati terlebih dahulu. Dan dia mati untuk memberi hidup yang baru. Bagaimana kalau kita kawin saja? Ya, kita akan kawin. Kita akan punya anak. Aku akan dipanggil Mama dan Anda. Aku sungguh-sungguh. Itu cuma khayal. Aku akan melamarmu. Orang tua aku pasti tidak akan setuju. Kenapa kau begitu yakin? Apa memang selama ini aku tidak disenangi? Entah. Orang tua aku orang Jawa Tulen. Mereka bisa bilang ya untuk sesuatu yang tidak. Apa sebaliknya? Tunggu, tunggu. Bagaimana dengan kakekmu? Romo? Iya. Aku yakin dia pasti bisa menolong persoalan kita. Terus terang, saya agak takut, kek. Oh, tidak. Ayah Ria tidak membenci kamu. Bagaimana memulainya, kek? Ayo. Ah, nanti saja. Nanti terganggu makannya. Tidak apa-apa. Loh, ini hanya santai-santai saja kok. Ayo bicaralah. Begini, kek. Bicaralah. Saya mau melamar cucu kakek. Kek, minum, kek. Maafkan saya, kek. Ini, kek. Maafkan saya, kek. Tidak apa. Sudahlah. Bagus. Menjadi teman sepenanggungan dalam kesukaran.
Itu memang landasan sebuah perkawinan. Saya mencintai Ria, kek. Oh, bagus, bagus, bagus. Perkawinan memang harus dibangun melalui cinta. Tetapi bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan, melainkan pertanggungjawaban. Benar, kek. Dan kami sudah... Makan dulu. Iya, kek. Saya kira keputusan itu hanya karena cinta picisan saja. Jangan korbankan masa depanmu yang cerah dengan mengawini Ria yang hidupnya tinggal sesaat lagi. Kalau bicara tentang umur atau kematian, siapa yang tahu, kek? Kesadaran akan ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi kematian semakin saya pahami semenjak saya mulai praktek. Ada seorang filsuf mengatakan, begitu seorang mulai hidup, dia telah cukup tua untuk mati. Dan seorang gembala pernah mengatakan, tak seorang pun dapat menambahkan umurnya hanya karena kekhawatirannya. Seorang istri diciptakan Tuhan sederajat dengan suaminya. Kalian tidak sederajat karena dia sakit. Jangan mengawininya karena belas kasihan. Tidak, kek, tapi... Ingat, kurang penghargaan berarti mematikan cinta. Dokter Tam menganjurkan agar supaya Ria beristirahat panjang. Dan aku sudah bicara dengan Ria. Dan dia ternyata bersedia ikut aku ke kampung. Hormatilah perkawinan, sebab orang-orang sundal dan pecina akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, kek. Ria, istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang-tulang suaminya. Ya, kek. Panji. Ya, kek. Sebentar lagi kau menjadi suami. Kasihilah istrimu. Dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Iya, kek. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebab wanita adalah makhluk yang lebih lemah. Dialah yang akan menjadi temanmu sebagai pewaris kehidupan.
nekat, betul. Anda tahu bahwa obat-obatan itu bisa. Dia tidak memakannya, dok. Dengan sadar dia memilih jadi benih untuk sebuah tunas baru. Jadi, dokter yang memeriksakan kandungannya tidak diberitahukan tentang penyakitnya? Tidak, dok. Kita sudah terpola untuk melihat segala sesuatu dari segi medis. Sehingga satu hal kita lupa. Kuasa Tuhan. Dan Anda sudah berhasil menimbulkan satu motivasi yang paling berharga bagi dirinya. Aku bangga. Terima kasih, dok. Bagus ya, Bu? Ya, lucu. Mas Panca yang memberikannya. Seperti baju orang hamil. Mas Panca itu baik deh, Bu. Dia juga memberiku hidup. Semakin kita ingin mengenalnya, semakin asing ia bagi kita. Ada apa dengan kalian? Apa-apa nih? Terima kasih, Romo. Romo telah melakukan yang terbaik bagi Ria. Sudah, sudah. Jangan bikin suamimu seperti orang bigloh. Jelaskan dulu semuanya. Ada apa? Hah? Kenapa? Kenapa? Anak kita, Pak. Ya, ada apa? Ya Tuhan, dosa apa yang telah aku lakukan? Kenapa anakku yang mesti menderita? Pak, sabar, Pak. Sabar. Sudah. Memang pencobaan sedang menguji kita. Kita merasa remuk dengan beban berat yang menekan. Tuhan sedang mengadili dunia. Dan apabila Dia memulainya dengan kita, maka kita harus menerimanya dengan ucapan syukur.
Gila. Tapi siapa yang kuat? Kamu, Nuning, Ria, kita semua akan kuat apabila kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan Dia akan menepati janjinya untuk menyediakan penghiburan pada saat yang tepat. Ada dua hal yang ingin saya mintakan dari kalian. Pertama, maaf atas kelancaran saya telah melangkai hak kalian untuk mengawinkan Ria. Kedua, terimalah maaf dari Ria dan Panji yang sudah menjadi menantu kalian. Ya, memang pil pahit ini susah ditelan. Ya, kalau egomu tetap besar, memang susah. Tapi saat ini pun kita sedang dicobai untuk mengampuni orang yang berkesalahan kepada kita. Ria, Panji, mari. Panji, berilah hormat kepada kedua mertuamu. Panji yang mengetahui keadaan Ria dengan penuh rasa tanggung jawab bersedia mengawini anakmu. Panji, ya, Om. Tidak apa-apa toh kalau Om kasih tahu Papa Pi dan Mami. Terserah Om, cuma harap itu orangnya ada sakit hati. Itu sudah menjadi risiko saya dan saya kira toh, itu betul. Mudah-mudahan kamu tidak menyesalkan pilihanmu, Panji. Ya, masing-masing orang punya jalan hidup sendiri-sendiri. Dan terus terang, Om akan ceritakan keadaan istrimu yang sebenarnya. Baik, pikir dulu, Om. Panji. Ya, Om. Kalau sudah, jangan lupa itu, Oto. Dan jangan lupa SNK. Baik, Om. Pergi, ya, Mi. Ya. Suruh anak-anak cepat pulang, ya. Iya, Anda. Itu orang kan masih mau pakai itu, Oto. Ya, Pak Ana? Sudah. Jangan terlalu dimanja. Sudah waktunya dia belajar berdiri sendiri. Apalagi penyakit istrinya memerlukan biaya yang banyak. Bisa-bisa dia jual itu, Oto. Mai, tidur di sini aja ya. Hah? Kak Panca mau dikemanain? Di mana aja? Di sofa, di mobil. Tapi suami istri kan masih tidur sama-sama. Siapa bilang? Aku lebih senang kalau kita tidur sama-sama di sini. Aduh, jangan terharu saya. Panitia wisuda tidak keberatan kalau kita didahulukan untuk diambil sumpah. Saya ada usul, ini kelihatannya. Kenapa pengangkatan sumpah mesti disatukan dengan hari wisuda? Maksud Anda?
Kan bisa sehari atau seminggu sebelumnya. Ya benar. Itu nggak datang wisuda ya nggak apa-apa. Bagi saya, yang penting sumpah Hipokrates itu. Apakah itu juga harus diputuskan pada hari yang sama? Itu sudah keputusan panitia. Waduh, Pak. Ah, itu. Itu. Dua jam lagi selesai. Ya, ya. Ya. Telepon dari Ibu Norma, katanya orang tua dokter baru tiba dari Manado. Terima kasih, Suster. Iya. Kawing, teren, gampang, Jo. Iya, padahal kalau dia sudah jadi sarjana, gampang sekali tuh kalau mau cari jodoh. Mau tambah S-nya, Om? Enggak. Ya, tapi fakultas kedokteran. Kita mau dia di fakultas ekonomi, Seh. Siapa Pancu kurang bergaul deh nona-nona? Tua ngali, Jo. Tanya Maya. Ya, Maya? Wah, gak kehitung, Tante. Kecuali Oma-Oma aja yang tidak termasuk dalam kegiatan Kak Pancu. Nokia panguninya nak larang. Pancu kaweng. Kenapa? Istrinya baik? Cantik lagi. Ya, tapi penyakitan. Loh, itu kan bukan kemauannya. Nggak nasib pintar omong, eh? Emang disekolahin? Maya, masa bicara begitu, Pak Om? Tapi kita tidak bisa mempersalahkan Pance. Ngana ingat, Ed? Apa yang terakhir dia ucapkan itu? Oh, itu... Siapa? Mama? Hei! Kenapa tuh, Soe? Sudah datang. Ayo, Pance. Duduk situ, Ngana. Ngana cuma bikin rusak apa perencana. Besok Ngana pulang ke Manado. Pulang? Iya, pulang. Tapi... Tidak ada tapi. Dulu kan Papa so bilang Pak Ngana datang ke Jakarta, forba sekolah. Bukan forba manis dan perempuan. Ini tarik ngana so pikaweng. En bapak diang lai. Pikaweng dengan perempuan war kata. Cuma pikaweng dengan perempuan berpenyakitan. Kapista. Halo? Maya? Mbok, ambilkan minum. Iya, ya. Hah? Ada apa? Aduh, dia mau temani Mas Pancer. Oh, iya. Gak bisa, kamu lagi sakit. Enggak, Ria gak apa-apa. Iya, tapi kamu kan... Enggak, pokoknya Ria harus ke sana. Romo, Nak Panji sedang menghadapi keluarganya. Dan Ria nekat mau ke sana. Nah, itu baik sekali. Berdua akan lebih baik daripada seorang diri. Bila seorang dapat dikalahkan, maka berdua akan dapat bertahan. Bu! Biar aku yang ngantar. Hilman, tunggu. Kehormatan keluarga ada di tanganmu. Ya, tapi... Biarlah Romo yang kesana. Yang jadi soal ngana punya pilihan yang salah. Kawing dengan perempuan begitu. Sesek. Papa memang sobaku bicara dengan Petua Wagub. Alahan Petua Wagub sudah kasih green light. DP bungsu mau kasih kawing dengan ngana. Atau kalau Ngana tidak suka dengan dia, masih ada Koni, Richard, Sarce, atau siapa mah? Itu anaknya bupati yang mukanya tak bembeng itu. Papa dari dulu selalu memaksakan kehendak. Jangan menyaut. Sudah salah masih pakai menyaut. Bagus, Ngana. Ngana, Li. Dia Ngana. Ngana cuma bikin rusak Papa perencana. Pada. Maya, lihat siapa itu. Suruh tunggu.
Jangan dulu masuk, lagi ribut tuh. Roma, 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 pukul aja pakai tongkatnya. Oh, jangan, jangan. Orang yang sudah marah, jangan dihadapi dengan marah. Ria, ada satu cara untuk menghindari kecaman. Jangan berbuat apa-apa dan jangan bicara. Iya, Romo. Selamat sore, Romo. Selamat sore. Silakan. Itu. Ma, sini Jo. Silakan. Siapa yang suruh kesini? Maya telepon. Maya, Maya. Biarin. Kenapa, Mas? Saya terpaksa menemani cucu saya yang bersikeras ingin menemui suaminya dan sekaligus sungkem kepada kedua mertuanya. Ria. Ya, Romo. Ayo, lakukanlah. Tunggu dulu. Jangan terlalu gampang menyimpulkan persoalan, Romo. Kami tidak mengakui istri Pance itu. Ah, tidak mengakui? Saya yakin saya tidak perlu mengulangi kata-kata saya, Romo. Tetapi pernikahan mereka resmi di hadapan wakil pemerintah dan di hadapan Tuhan. Resmi apa, omong kosong. Besok saya akan bawa pulang Pance ke Manado biar dirus tengkeh di sana. Ya, kalau Bapak berani melanggar titah Tuhan yang mengatakan yang dipersatukan Tuhan, hendaknya jangan diceraikan manusia. Mereka bukan dipersatukan Tuhan, mereka dipersatukan iblis, Romo. Tapi cinta itu berasal dari Tuhan. Itu bukan cinta, itu nafsu, dan nafsu berasal dari iblis. Lihatlah cucuku yang malang itu. Dia sakit dan lusuh. Tak seorang pun bernafsu melihatnya. Bahkan Panji, anak bapak pun tidak. Maaf, anak bapak saya panggil Panji. Ya, sebab nama itu sangat berarti buat keluarga bapak. Tapi tidak buat kami, Romo. Oh ya, ya. Dan saya yakin, Panji mengawini Ria bukan karena nafsu. Oh, lantas karena apa, Romo? Kasih. Saya yakin itulah yang mempersatukan mereka. Kasih. Berapa banyak jumlah dosa yang dilakukan manusia atas nama kasih, Romo? Hidup cucuku ini tinggal sesaat lagi. Ya, kami sudah tahu, Romo. Oh, kalian sudah tahu. Kita tidak lagi merasa sakit dan iba melihat penderitaan orang lain. Surat kabar dan televisi telah begitu sering memuat hal-hal mengenai bencana yang menimpa kehidupan manusia, sehingga kita menjadi kebal rasa. Kekayaan dan status sosial telah mematikan nurani kita. Ria. Ya, Romo. Betapapun pahit bagimu, tetapi berikanlah hormat kepada kedua mertuamu. Mohon doa restu. Apa ini? Kejam!
pucat sekali. Romo, kita bawa dia ke rumah sakit. Dia bleeding. Memang, hari ini dia mengalami cobaan yang paling berat. Mana Tante? Ada di dalam. Terima kasih Bapak Muda. Orang tua Panji. Oh iya iya. Bagaimana? Sudah membaik. Mama pulang aja deh. Ditunggu juga percuma. Gak bisa masuk. Kalau Bapak kasih kabarnya? Ma, besok kasih ingat jam 9 DP hari wisuda. Iya. Kalau memungkinkan. Jangan macam-macam. Torong setunggu 7 tahun perengan DP hari wisuda ini. Anak harus datang. Ayo, Ma. Ayo, Ma. Mari. Bu. Selamat pagi, Romo. Pagi. Ilman mana? Sedang menemui dokter, kan? Nah, ini gelas. Selamat pagi, Romo. Pagi. Ini, lihatnya dari sini. Oh, iya, iya. Itu Maya. Silakan, silakan. Kelihatannya mereka mau menjemputmu. Kemana? Kau lupa hari ini suamimu di wisuda. Ya ampun. Ingatanku sampai hilang. Kenapa belum pergi juga? Pergilah. Aku tidak tega meninggalkanmu. Sudah cari dokter kok, Jenny. Itu penting untuk orang tuamu. Aku juga. Coba, apa bahagianya aku mulai hari ini menjadi nyonya dokter. Pergilah. Aku ingin melihatmu menggunakan toga itu. Biar saya sama-sama tunggu di sini. Ah, terima kasih. Hadirin dan para pejabat yang berbahagia, ini tibalah saatnya kita sampai pada acara yang kita nantikan. Wisuda Sarjana tahun 1986 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Ya, memang bayinya sudah cukup umur, 30 minggu. Kalau mau diselamatkan, satu-satunya jalan, ya operasi sesar.
Tapi suaminya tidak di sini. Saya kira kedua orang tua dan kakeknya ada di sini. Mereka bisa mengambil keputusan. Suster, bawa bayinya. Thank you.
Kenapa kau harus pergi dengan cara begini? Kami semua sangat menyayangimu. Nia. Romo, saya menyesal sekali. Memang begitulah kalau Tuhan. Maaf anakku. Orang tua memang sering melakukan kesalahan tidak disadari. Pergilah bersama Tuhan. Hari ini malaikat menyambutmu di surga. Hadirin sekalian, hadirin dimohon untuk berdiri sebentar. Kita akan menyanyikan lagu Bela Sungkawa. Karena pada hari bahagia ini, salah seorang wisudawan dari Fakultas Kedokteran mendapatkan ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Berhubung istrinya tercinta, yang juga mahasiswi dari Fakultas Teknik Atmajaya, telah dipanggil Tuhan. Hadirin, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk menyatakan rasa duka kita yang dalam. Akademika Atmajaya mengucapkan selamat jalan, sahabat. Semoga kita bertemu di peristirahatan abadi. Yeah.